stasiun lagi. Waduh. Lihat teman-teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat disusul. Ayo, terus kita akan ikuti teman si lokomotifnya. Wow, malang itu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat di sini ada gerbong babaranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek. Dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel. Dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur teman. Membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan teman-teman. Wah, lihat di sini pengaitnya malah tidak mengait teman. Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali teman memasuki terowongan. Wow, keren. Mantul teman, kereta api babaranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat teman. Wah, lihat terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini teman. Ayo kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203 nya. Wah, lihat anjlok teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesia nya. Lihat, tapi bagus sekali teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih, langsung masuk ke terowongan yang gelap ini teman. Wah, lihat lokomotifnya mendorong gerbong. Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi teman. Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta babaranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat. Sedikit macet teman, tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini. Dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif stainless steel teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu teman. Wah, ngomong-ngomong di mana ya keretanya teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana. Dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo teman, lihat. Wih, mantul sekali. Waduh, lihat gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini teman. Nah,
Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo. Ceritanya Tayo akan segera ke sini, teman. Wah. Lihat, teman. Wah. Lihat si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Waduh. Wah, lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Waduh. Wah, lihat, teman. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta bebaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat. Di sini di depo induk ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah. Ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat kereta wisata. Mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman. Palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo, lihat dari sini, teman. Wow, sangat bagus dan detail sekali dioramanya, teman. Lihat, widih. Wisata, mantul, teman. Wah, 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 lihat, teman. Widih. Di sini, si lokomotif bebaranjang menabrak lokomotif CC203. Ayo kita akan bawa dulu. Wow, sangat mulus sekali. Ayo kita jalankan dari sini, dari tikungan, teman. Wow, lihat, mantul. Widih, lihat di sini ada saung, teman. Wow, bagus sekali. Lihat, ngomong-ngomong, di mana keretanya? Mantul. Wow, melewati air terjun disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, ayo kita lihat dari stasiun lagi. Waduh, lihat, teman-teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat disusul. Ayo, terus kita akan ikuti, teman, si lokomotifnya. Wow, palang pintu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana, teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat di sini ada gerbong bebaranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek. Dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat, teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel. Dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali, teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur, teman. Membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan, teman-teman. Wah, lihat di sini pengaitnya malah tidak mengait, teman.
Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu, teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan, teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali, teman, memasuki terowongan. Wow, keren. Mantul, teman. Kereta api Babaranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat, teman. Wah, lihat terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini, teman. Ayo, kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203-nya. Wah, lihat anjlok, teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesianya. Lihat, tapi bagus sekali, teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini, teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih. Langsung masuk ke terowongan yang gelap ini, teman. Wah, lihat. Lokomotifnya mendorong gerbong. Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi, teman. Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta Babaranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini, teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat. Sedikit macet, teman, tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini. Dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif stainless steel, teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu, teman. Wah, ngomong-ngomong, di mana ya keretanya, teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok, teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu, teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana. Dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo, teman. Lihat. Wih, mantul sekali. Waduh, lihat gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya, teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya, teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo, teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi, teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok, teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini, teman. Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo, ceritanya Tayo akan segera kesini, teman. Wah, lihat, teman. Wah, lihat si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta Babaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa
gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat. Di sini, di depo induk, ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah. Ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat. Kereta wisata. Mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman. Palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo, lihat dari sini, teman. Wow, sangat bagus dan detail sekali dioramanya, teman. Lihat, widih. Wisata, mantul, teman. Wah, 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 lihat, teman. Widih. Di sini, si lokomotif babaranjang menabrak lokomotif CC203. Ayo kita akan bawa dulu. Wow, sangat mulus sekali. Ayo kita jalankan dari sini, dari tikungan, teman. Wow, lihat, mantul. Widih, lihat di sini ada saung, teman. Wow, bagus sekali. Lihat, ngomong-ngomong, di mana keretanya? Mantul. Wow, melewati air terjun disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, ayo kita lihat dari stasiun lagi. Waduh, lihat, teman-teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat, disusul. Ayo, terus kita akan ikuti, teman, si lokomotifnya. Wow, palang pintu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana, teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat di sini ada gerbong babaranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek. Dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat, teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel. Dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali, teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur, teman. Membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan, teman-teman. Wah, lihat di sini. Pengaitnya malah tidak mengait, teman. Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu, teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan, teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali, teman, memasuki terowongan. Wow, keren. Mantul, teman. Kereta api babaranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat, teman. Wah, lihat. Terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini, teman. Ayo, kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203-nya. Wah, lihat, anjlok, teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesianya. Lihat, tapi bagus sekali, teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini, teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih. Langsung masuk ke terowongan yang gelap ini, teman. Wah, lihat. Lokomotifnya mendorong gerbong.
Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi, teman? Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta baranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini, teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat. Sedikit macet, teman, tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini, dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif stainless steel, teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu, teman. Wah, ngomong-ngomong, di mana ya keretanya, teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok, teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu, teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana, dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo, teman, lihat. Wih, mantul sekali. Waduh, lihat gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya, teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya, teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo, teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi, teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok, teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini, teman. Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo, ceritanya Tayo akan segera kesini, teman. Wah, lihat, teman. Wah, lihat si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Waduh. Wah, lihat, teman. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta bebaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat di sini di depo induk ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah, ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat kereta wisata, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman, palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo, lihat dari sini, teman.
Wow, sangat bagus dan detail sekali dioramanya, teman. Lihat, widih, wisata, mantul, teman. Wah, 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 lihat, teman. Widih, di sini si lokomotif Baba Ranjang menabrak lokomotif CC203. Ayo kita akan bawa dulu. Wow, sangat mulus sekali. Ayo kita jalankan dari sini, dari tikungan, teman. Wow, lihat, mantul. Widih, lihat di sini ada saung, teman. Wow, bagus sekali. Lihat, ngomong-ngomong, di mana keretanya? Mantul. Wow, melewati air terjun disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, ayo kita lihat dari stasiun lagi. Waduh, lihat, teman-teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat, disusul. Ayo, terus kita akan ikuti, teman, si lokomotifnya. Wow, palang pintu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana, teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat di sini ada gerbong Baba Ranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek. Dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat, teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel. Dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali, teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur, teman. Membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan, teman-teman. Wah, lihat di sini pengaitnya malah tidak mengait, teman. Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu, teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan, teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali, teman, memasuki terowongan. Wow, keren. Mantul, teman. Kereta api Baba Ranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat, teman. Wah, lihat. Terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini, teman. Ayo kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203 nya Wah, lihat, anjlok, teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesia nya Lihat, tapi bagus sekali, teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini, teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih, langsung masuk ke terowongan yang gelap ini, teman. Wah, lihat, lokomotifnya mendorong gerbong. Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi, teman. Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta Baba Ranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini, teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat, sedikit macet, teman, tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini. Dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif stainless steel, teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu, teman. Wah, ngomong-ngomong, di mana ya keretanya, teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat, di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok, teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu, teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana. Dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo, teman, lihat. Wih, mantul sekali.
Waduh, lihat gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya, teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya, teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo, teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi, teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok, teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini, teman. Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo, ceritanya Tayo akan segera ke sini, teman. Wah. Lihat, teman. Wah. Lihat si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta bebaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat di sini di depo induk ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah, ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat kereta wisata, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman, palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo, lihat dari sini, teman. Wow, sangat bagus dan detail sekali dioramanya, teman. Lihat, widih, wisata, mantul, teman. Wah, lihat, teman. Widih, di sini si lokomotif bebaranjang menabrak lokomotif CC203. Ayo kita akan bawa dulu. Wow, sangat mulus sekali. Ayo kita jalankan dari sini, dari tikungan, teman. Wow, lihat, mantul. Widih, lihat di sini ada saung, teman. Wow, bagus sekali. Lihat, ngomong-ngomong, di mana keretanya? Mantul. Wow, melewati air terjun disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, ayo kita lihat dari stasiun lagi. Waduh, lihat, teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat disusul. Ayo, terus kita akan ikuti, teman, si lokomotifnya. Wow, palang pintu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana, teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat di sini ada gerbong bebaranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek
dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali, teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur, teman, membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan, teman-teman. Wah, lihat di sini pengaitnya malah tidak mengait, teman. Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu, teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan, teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali, teman, memasuki terowongan. Wow, keren. Mantul, teman. Kereta api babaranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat, teman. Wah, lihat. Terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini, teman. Ayo, kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203-nya. Wah, lihat, anjlok, teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesianya. Lihat, tapi bagus sekali, teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini, teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih, langsung masuk ke terowongan yang gelap ini, teman. Wah, lihat, lokomotifnya mendorong gerbong. Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi, teman. Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta baranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini, teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat. Sedikit macet, teman, tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini. Dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif stainless steel, teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu, teman. Wah, ngomong-ngomong, di mana ya keretanya, teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat, di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok, teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu, teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana. Dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo, teman. Lihat. Wih, mantul sekali. Waduh, lihat. Gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya, teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya, teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo, teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi, teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok, teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini, teman. Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo, ceritanya Tayo akan segera kesini, teman. Wah. Lihat, teman. Wah. Lihat, si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api.
kita akan lihat, man. Kereta panjang. Lihat. Waduh. Wah, lihat kan. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, man. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, man. Kereta panjang. Lihat. Waduh. Wah, lihat, teman. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta bebaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat. Di sini di depo induk ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah. Ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat. Kereta wisata. Mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman. Palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo, lihat dari sini, teman. Wow, sangat bagus dan detail sekali dioramanya, teman. Lihat, widih. Wisata, mantul, teman. Wah, 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 lihat, teman. Widih, di sini si lokomotif bebaranjang menabrak lokomotif CC203. Ayo kita akan bawa dulu. Wow, sangat mulus sekali. Ayo kita jalankan dari sini, dari tikungan, teman. Wow, lihat, mantul. Widih, lihat di sini ada saung, teman. Wow, bagus sekali. Lihat, ngomong-ngomong, di mana keretanya? Mantul. Wow, melewati air terjun disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, ayo kita lihat dari stasiun lagi. Waduh, lihat, teman-teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat disusul. Ayo, terus kita akan ikuti, teman, si lokomotifnya. Wow, palang pintu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana, teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat di sini ada gerbong bebaranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek. Dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat, teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel. Dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali, teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur, teman. Membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan, teman-teman. Wah, lihat di sini pengaitnya malah tidak mengait, teman. Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu, teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan, teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali, teman, memasuki terowongan.
Wow, keren. Mantul, teman. Kereta api babaranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat, teman. Wah. Lihat, terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini, teman. Ayo, kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203-nya. Wah, lihat anjlok, teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesianya. Lihat, tapi bagus sekali, teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini, teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih. Langsung masuk ke terowongan yang gelap ini, teman. Wah, lihat. Lokomotifnya mendorong gerbong. Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi, teman? Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta baranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini, teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat. Sedikit macet, teman. Tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini. Dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif stainless steel, teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu, teman. Wah, ngomong-ngomong, di mana ya keretanya, teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok, teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu, teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana. Dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo, teman. Lihat. Wih, mantul sekali. Waduh, lihat gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya, teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya, teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo, teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi, teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok, teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini, teman. Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo, ceritanya Tayo akan segera kesini, teman. Wah. Lihat, teman. Wah. Lihat si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Waduh. Wah, lihat, teman. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta bebaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat di sini di depo induk ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman.
Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah. Ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat. Kereta wisata, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman. Palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo, lihat dari sini, teman. Wow, sangat bagus dan detail sekali dioramanya, teman. Lihat, widih, wisata, mantul, teman. Wah, lihat, teman. Widih, di sini si lokomotif babaranjang menabrak lokomotif CC203. Ayo kita akan bawa dulu. Wow, sangat mulus sekali. Ayo kita jalankan dari sini, dari tikungan, teman. Wow, lihat, mantul. Widih, lihat, di sini ada saung, teman. Wow, bagus sekali. Lihat, ngomong-ngomong, di mana keretanya? Mantul. Wow, melewati air terjun disusul oleh lokomotif CC203, teman. Wah, ayo kita lihat dari stasiun lagi. Waduh, lihat, teman-teman. Kita lihat dari sini. Widih, mantul. Lihat, disusul. Ayo, terus kita akan ikuti, teman, si lokomotifnya. Wow, palang pintu kereta api yang sangat mulus sekali. Nah, ayo kita lihat ke arah sana, teman. Karena kakak lihat di sebelah sana banyak sekali gerbong. Widih, lihat, di sini ada gerbong babaranjang yang dibawa oleh lokomotif CC201 Pintek. Dan ini ada gerbong kereta api Indonesia. Wah, lihat, teman. Widih, mantul. Wah, keluar dari terowongan yang sangat gelap. Ini ada gerbong eksekutif stainless steel. Dan ini eksekutif yang warna putih. Wih, mantul sekali. Wah, lihat. Keren sekali, teman-teman. Nah, ayo kita akan coba untuk si lokomotif ini. Lihat, ada lokomotif nganggur, teman. Membawa gerbong kereta api Indonesia. Wow, mantul sekali. Ayo, ayo kita masukkan, teman-teman. Wah, lihat di sini pengaitnya malah tidak mengait, teman. Nah, lihat. Ayo kita masukkan dulu. Kita masukkan. Tunggu dulu, teman. Ada kereta yang lewat dari bawah. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan, teman. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat si lokomotif CC203 ini membawa gerbong kereta api Indonesia. Ayo. Widih, lihat. Lancar sekali, teman, memasuki terowongan. Wow, keren. Mantul, teman. Kereta api babaranjang yang sangat panjang. Waduh, lihat, teman. Wah, lihat. Terjadi kecelakaan kereta api di jembatan ini, teman. Ayo kita betulkan dulu. Kita betulkan, kita dorong lokomotif CC203 nya. Wah, lihat, anjlok, teman, anjlok. Wah, malah ditinggal si gerbong kereta api Indonesia nya. Lihat, tapi bagus sekali, teman. Wow, bagus. Ayo kita lihat dari bawah sini, teman, karena si keretanya akan melewat ke sini. Lihat, widih, langsung masuk ke terowongan yang gelap ini, teman. Wah, lihat, lokomotifnya mendorong gerbong. Mantul. Nah, ayo kita akan lihat dari mana lagi, teman. Dari sini aja. Wow, keren. Kita lihat si kereta baranjangnya akan melewati palang pintu kereta api yang sangat lucu ini, teman. Wow, keren. Mantul sekali. Wih, lihat, sedikit macet, teman, tapi mulus sekali. Nah, ayo kita akan bawa dulu si lokomotif CC203 ini. Dan kita akan bawa menggunakan gerbong eksekutif
stainless steel, teman. Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Nah, kita masukkan ke dalam pengaitnya. Tunggu dulu, teman. Wah, ngomong-ngomong di mana ya keretanya, teman? Lihat, ada kereta gantung yang sangat pelan. Wah, lihat di sini ternyata si gerbongnya yang depan anjlok, teman. Wah, ayo kita selamatkan dulu. Waduh, tunggu dulu, teman. Wah, lihat. Wah, sudah bagus. Kita simpan dulu gerbongnya di sana. Dan kita akan jalankan lokomotif CC203-nya di sini. Ayo, teman. Lihat. Wih, mantul sekali. Waduh, lihat gerbong KAI-nya ditinggalkan mulu oleh lokomotifnya, teman. Jadi ada dua gerbong yang mogok di sini. Wah, sebaiknya kakak simpan ya, teman, biar tidak menghalangi jalur kereta yang akan lewat. Kita akan simpan di tempatnya lagi. Ayo, teman. Dan setelah ini kita akan tabrakan dengan mobil Tayo lagi, teman. Wah, kakak mendengarkan suara kereta yang anjlok. Wah, ternyata lihat di sini keretanya anjlok, teman. Nah, ayo kita mau lihat kemana ini, teman. Nah, ayo kita buka dulu palang pintunya. Lihat. Wow. Ayo, ceritanya Tayo akan segera kesini, teman. Wah, lihat, teman. Wah, lihat si lokomotif menabrak mobil Tayo. Wah, sayang sekali. Ayo kita akan matikan, teman. Wah, lihat lokomotif yang merah terguling di dekat palang pintu kereta api. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Kita akan lihat, teman, kereta panjang. Lihat. Lihat, teman. Wah, sampai terseret dan terguling mobil Tayonya, teman. Kali ini lihat di depan kakak sudah ada kereta bebaranjang lagi, teman. Wih, kakak merakitnya membawa gerbong kayu dan gerbong minyak. Wih, mantul sekali. Lihat, liperinya berwarna merah dan ungu, teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita akan jalankan si lokomotif kereta ini berjalan di diorama yang ini lagi, teman. Widih, lihat. Di sini di depo induk ada dua lokomotif yang tidak beroperasi, yaitu lokomotif CC201 dan CC203. Wow, di sini juga lokomotif CC203 mini siap sedia untuk berjalan di diorama ini, teman. Wow, mantul sekali. Ayo kita mulai menjalankan si lokomotif dari awal stasiun ini, teman. Stasiun yang begitu mewah. Ada restorannya. Wih, mantul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau menjalankan si kereta gantungnya, teman. Ayo kita jalankan dulu. Tunggu dulu, teman. Wih, lihat kereta wisata. Mantul sekali. Ayo kita akan jalankan kereta bebaranjangnya. Ceritanya ini akan membawa gerbong minyak ke arah sana, teman. Palang pintu kereta api. Ayo, lihat, teman. Wih, mantul. Keren sekali, teman. Lihat, melewati terowongan pocong. Wih, keren. Ayo,